berawal dari kisah cinta mitologi Dewi Anjarwati, seorang pengantin baru yang kehilangan suaminya karena bertarung memperebutkan dirinya. Inilah warna wisata air terjun Coban Rondo. Nama saya Erika Ridias, apa kabar? Halo, kita jalan-jalan lagi nih. Tujuan wisata kali ini berjarak sekitar 30 menit dari pusat kota Batu. Dan warna wisata ini dikelola oleh Ekonik yang merupakan anak perusahaan dari Perhutani Group. Kawasan warna wisata Coban Rondo memiliki area 90 hektar, di mana di dalamnya terdapat beberapa camping ground, sebuah penginapan cabin, dan resort. Pemandangan hutan di sepanjang 4 km rute perjalanan dari pos tiket menuju air terjun sangat indah. Dan tentunya kesempatan ini kami manfaatkan untuk mengambil gambar. Bagi Anda yang hobi camping atau Anda yang ingin merasakan sensasi camping bersama keluarga, di area ini juga terdapat sebuah camping ground bernama Green Rock. Selain camping ground, manajemen area ini juga menyediakan tenda, matras, api unggun, kamar mandi, musola, bahkan barbeque juga bisa loh. Kafe yang nampak di sini juga merupakan front office dari area camping ground ini. Yang jelas, kalau camping di sini, Anda cuma perlu bawa perlengkapan mandi dan jaket aja. Dan mungkin selimut tebel kali ya, karena dingin banget di sini. Sekitar 5 menit dari camping ground tadi, terdapat area wahana petualangan yang bisa Anda manfaatkan bersama keluarga. Beberapa wahana di sini merupakan fasilitas gratis yang sudah termasuk dalam pembelian tiket, dan ada sebagian lain yang harus Anda beli di lokasi. Wahana di sini semuanya untuk anak-anak usia 8 tahun ke atas dan dewasa. Jadi mungkin kurang cocok untuk Anda yang membawa balita. We could never be friends. I hear you just thought we could. We could never be friends. We could never be friends. We could never be friends. We could never. We could never. Mantap. Wahana inilah yang paling ikonik di warna wisata ini. Terdapat sebuah labirin besar yang sangat menantang tidak hanya untuk anak-anak, namun juga wisatawan dewasa. Wah, seru banget ya. Di area ini juga terdapat area taman yang bisa Anda manfaatkan untuk mengambil gambar, di mana saya juga sering memotret klien pre-wedding di sini. Salah satu hal yang perlu Anda persiapkan ketika Anda sedang berkunjung ke warna wisata Coban Rondo ini adalah sebaiknya Anda membawa payung. Seperti Kevin itu. Nah, dia bawa payung. Karena memang cuaca di Batu lagi nggak menentu di... Ini paling nggak sampai Februari ya. Gitu. Jadi pastikan Anda membawa payung atau jas hujan. Terutama untuk yang membawa anak-anak. Di dekat area ini juga terdapat resort yang mungkin cocok bagi Anda yang nggak suka camping, namun ingin tetap menikmati udara dingin perbukitan. Akhirnya, kita sampai juga di areal parkir air terjun. Dan seperti yang Anda lihat, suasananya cukup padat dan ramai. Mengingat jumlah kunjungan di sini mencapai antara 1.500 sampai dengan 5.000 orang per hari.
Di sini juga terdapat lapak penjual baik makanan berat maupun jajanan street food. Sehingga ini cocok banget untuk Anda yang mungkin beristirahat sejenak dari perjalanan jauh. Dan inilah air terjun Coban Rondo. Bagi masyarakat Jawa, Coban sendiri artinya adalah air terjun atau curug kalau orang Sunda bilang. Dan Rondo artinya janda, di mana penamaan air terjun ini berkaitan dengan sosok mitologi Dewi Anjarwati yang sangat dekat dengan legenda masyarakat setempat. Dan seperti yang Anda lihat, air terjun setinggi 75 meter di lereng Gunung Panderman ini nampak sangat indah. Pada saat musim hujan seperti saat kunjungan kali ini, kebanyakan wisatawan menjaga jarak karena debit air terjunnya cukup tinggi dan percikan airnya lumayan bikin basah pengunjung yang terlalu dekat. Namun justru karena musim hujan seperti saat inilah, air terjun ini terlihat lebih besar dan bervolume, sehingga nampak lebih indah pastinya. Sekian jalan-jalan kali ini. Semoga video ini bisa jadi tayangan yang informatif bagi Anda yang sedang merencanakan liburan berikutnya. Dan semoga menghibur bagi Anda yang mungkin belum bisa jalan-jalan. Sampai ketemu di video Papi Kuku berikutnya yang membahas travel dan fotografi. Stay healthy, stay happy. Bye!